Cepat Sebelum Anda meninggalkan dunia, dunia itu akan lebih dulu meninggalkan Anda. Ipsi. Pokoknya urip sederhana tapi bahagia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku nih di rumah guys ya. Ini mau dibangun rumah kan? Lah, masuk. Ini mau dibangun rumah tapi ngisor wet cream ya terus. Apa lah turun di cokot ulo tuh lo? Ya. Dari rumah aku lagi desa pol bro, tuh lo pinggirnya pinggir terus pinggir kali. Ngisor wet kering lagi lo. Cuman aku macam bersyukur aja. Ben kita gak kita om desa men. Ya ayo sarapan. Ini. Sarapannya? Masker lelal. Sarapan, tawar silat. Ayo sarapan ini loh, itu masa apa? Itu masa apa? Ini, biar nanti. Sih. Ya, soal gurih ya, seret, itu masih biar nanti. Belah ini sangka ngelak, cepat nanti roh. Sih. Oh. Itu masak apa ya? Nasi goreng. Itu masak goreng guys. Nasi goreng. Nasi goreng Jawa. Jadi masak ya? Sebel terasi lagi. Ini nasi goreng apa bu? Terasi. Terasi. Enak apa bu? Enak lah. Soalnya ibu gak biasa biasanya masak nasi goreng. Kenapa kok kenal kan? Welcome. Ayo. Kita lagi sarapan sama. Terus apa temang sah? Ibu masak segera orang tak konten ke soalnya jarang ngomong-ngomong lah bu yo segera ini bu yo. Mas apa jarang ngomong-ngomong lah bu? Segera bang kawan. Ya sarapan lagi mau bawa ingat nih rumah. Kita poso berapa? Jadi segini poso bu yo. Jadi kita mau sarapan dulu. Bu yo. Jadi ini. Ini kan. Ayo pasti mau alu tak nek. Iya, ini lapan lah. Ayo sarapan yo. Yes. Lihat dulu apa. Kira sandalan kan. Bilang yang ini. Halo. Ini suwe lah yo. Ini. Kulo. Iya. Kerau. Ini suwe eh. Ini. Oh. Gila. Hei, gila, gila, gila. Wah, mana? Wait. Mana? Mana? Telu, telu, telu. Mana betul? Mana masih kamu? Ya, skudi ya, sekelas berapa ya? Sama. Ini juga bereng. Ini kan kalau bereng tuh tapi Nggih. Ah, tak. Udah masak. Gila, aku enak. Hah? Enak wae. Main campur ya. Rene tak mboi. Heeh. Wah, gue seneng aneh wae aku. Iki nek wae kabeh yo. Gue seneng wae, aneh wae kok sedo. Wes. Sudah. Aneh wae. Aneh wae nek yo ilo, iwak lho. Dicampur ya yo. Aduh, rona. Peteh. Zot. Satu dan dua ber kayak kamu anak udah kok kedua anak anak apa balung kelor mana sih ayo kam kekak emang bu. Kenapa kebagian? Siapa mas mana jadi? Maksudnya diet? Tidak. Tidak mana mas Bo? Ayam. Apa ini lo? Ini aku. Is korona diet? Korona diet mas. Apa ini lo? Udah deh. Sebenarnya bro. Apa bilang Bo mak? Kamu lo? Siapa? Masih sakit mana? Kita enggak kok. Gue sekarang mangku aku. Mah lagi kok. Maksudnya kok. Jangan sekarang matang. Gaya. Ben. Aku ya. Aku lah. Ya
yang masih dia. Akeh nak buat tambahin nak. Buat tambahin. Makan bentar. Dokey sangat akeh dokey. Untuk anak-anak orang bantu. Lah ayo anak-anak orang kabeh. Ada yang bantu biar masak. Ada berne? Ada berne? Ayo makan. Bener mas kayak mana lah ya? Makan gugurnya kok muluk. Kayak mana gini mas? Siu sih. Ayo. Sudah. Eh, gue. Ada sosial tuh menggurih ya? Review kam. Nah. Iya, iku lho Mas Ani ibu itu. Goreng. Goreng Jawa sing ngene iki. Terasi. Goreng terasi. Mbak ibu tiba-tiba kan angin kan udan wis Mas wis mateng. Wis kene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sing apik. Diripi yuk mas anak ibu yuk. Asin pura yuk, kurang asin pura yuk. Ini sana? Banyak. Ya ke libur pura, ayo jalanan. Boleh. Ayo jalan, kam, yang rujak kok nih pantai. Iya iya. Oke oke. Suwi gak nih pantai. Boleh makan emang gitu loh. Nah. Bapak di biar ya badan aku diet kok malah. Kayak itu diet nih. Kelibur berang dino ya. Ayo wah ya mas. Ayo wah sampai tanggal nggak aku berang minggu tanggal sih jelas nih ngomong kok malah tanggal 11 sampai tanggal 17 aku berang minggu mas. 17 apa? 17 minggu ya? Telung minggu. Telung minggu. Telung minggu ya. Ngomong biasanya liburnya telung minggu. Kok iku kok mereng pantai mbak mas tak lebih lo mangan makan ibu guys tolongan kok tolong minggu iya iya tolong minggu tolong minggu kok tolong minggu lu weh ayo tolong minggunan besok sarapan goreng iya lagi gak mari itu mari berkatnya wakil bro abis itu goreng ibu yang kondangan dan mapak betul ngerti ya tau kan? Ngerti tau kan biar kena ini bapak ini tegal bapak ini tegal karena penengkuk. Oh ya, cemberan ya, yang mana ya? Ya. Kamu mulu. Nah, diberan ya. Diberan ya. Diberan ya. Bro, tak lanjut makan sih. Mana apa lagi? Misbar sarapan guys, ini bapak sing durung sarapan. Pak sarapan nih lo. Sarapan apa? Aku mau sarapan goni budimu. Kalau bu, mau sarapan bu? Sarapan ya guys, beruntas boleh. Beruntas boleh.
persku goreng kok. Iki mau bareng andani dulur-dulur kabeh. Persiapan ziarah. Ustu. Ziarah apa yang tahun duwe nanggar ya dilaksanakno. Iki mumpung ono kesempatan aku yo alhamdulillah kok paling libur panjang. Jadi momen iki tak manfaatno ziarah. Dalam rangka iki yo kampen so ziarah. Tawasul ning gone wong sing saleh-saleh. Wala sampeyan wong urip iku nek kepengin berkah. Ya. Sampeyan sering ziarah ning gone wong sing saleh-saleh. Mergo uripe wong saleh kuwi ya. Uripe karo kabrute iku luwih manfaat kabundute. Nek cerita ponno ae. Dewi sapa yo Imam Syafi'i. Nalika uripe kan ijih mikir masalah dunya. Tapi nek nalika punduti mikir urusan keapian umate. Dadi Kanjeng Nabi yo ngono, Kanjeng Nabi ku nalika kapunduti wong sing sowan iku yo entuk barokah. Tapi luwih berkah niku nalika kapunduti sowan ning Kanjeng Nabi. Mergo apa? Saat iki Kanjeng Nabi parek karo Gusti Allah. Mane apa sing didongakno, dijaluk iku disembadan. Niki ya ro yo ngono. Ngecak dulur-dulur kabeh. Dengane dulur, insyaallah wong 40 ya. Samping yang nglaksanakno nandar mukae. Iki mumpung kono prainan. Tinggu kes tinggu ziarah. Pokoke wong urip iku seneng iku sing ora iso lepas iku seneng karo pangeran. Seneng karo Kanjeng Nabi iku seneng sing gak ana putusé. Seneng nek seneng masalah donya. Pengeling rek. Ning kita pas libat iku disebutno. Sebelum Anda meninggalkan dunia, dunia itu akan lebih dulu meninggalkan Anda. Ipsti. Saat duweku ninggalan dunia iki, dunia itu akan lebih dulu meninggalkan kamu. Kamu cinta dengan harta. Tapi kamu juga siap ditinggalkan harta. Lane ora gawu ana wong saiki sugih sok dadi parah. Tuh. Ana wong saiki kamu suka dengan teman-teman. Tapi kamu juga siap ditinggalkan teman-teman. Suka dengan istri, kamu juga siap ditinggalkan istri. Iku pintunya ngene iki. Artinya semua tidak ada yang abadi. Apa yang kamu cintai akan meninggalkan Anda. Kecuali Anda cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul-Rasulnya. Tidak akan ditinggalkan. Selalu akan mendoakan. Mane wong. Kan ngene nih gue, kita disebut no. Naliko wong urip nglakoni maksiat iku sing mati ndongakno ya Allah anak turunku aja kok aja jenengan pundut sak deringe tobat. Ndongakno. Ana dhewe mbah ya iku ngene Pak. Nek dina Senin, Kamis iku hari lapurane ngamali manungsa. Kenapa Kanjeng Nabi Senin poso? Sebab Senin iku amal dilaporoni Gusti Allah. Kemis poso. Sebab Kemis iku laporan mingguan. Malaikat laporan karo Gusti Allah. Nah perlu nih saat Anda dilaporkan itu posisi dalam keadaan melaksanakan ibadah. Lah dino Jum'ah
Jumaiku pantauan sangi poro ahli kubur kabeh. Segala amalmu diadiakan para ahli. Ada pesen nih, nek cuma ojo mimpi ngelakoni, mak siap balik ora jangan sampai buat hal-hal yang membuat Allah murka. Karena kemaksiatan Anda akan berimbas dengan para ahli kubur. Nangis. Aku pun nangis rana putu nang kemaksiat iku ana ojo. Nek cuma iku ojo ngelakoni. Wis pokoke nek jogo. Sakjane maksiat hal-hal yang membuat Allah murka. Aku sing penting mau joko. Ya. Ya. Kiring-kiring. Moko bong urip. Iki mongso mangsane. Kuwe iki akan mengalami perubahan urip. Urip sing hati-hati cok. Cekelah karo pangeran. Cekelan. Ngakeno zikir, ngakeno maca Quran apa dilakoni. Ikulah yang jadi tameng uripmu. Sing dadi tamenge uripmu. Pokok sesukses apapun orang itu ada orang yang hasut. Paham ta? Kring-kring ono wong sing hasut. Lah orang hasut itu orang yang menghendaki hilangnya nikmat. Wong sing menginginkan hancurnya nikmatmu. Dan orang yang merasa bangga oh ketika nikmat kamu hilang. Jadi mulai banyak SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kriteria orang yang hasut. Makanya kan Nabi gak saran-saran ono aurat-aurat yang kudu maca kan maca kursi, maca wirid, maca macam-macam kudu tameng urip. Kon sering-sering matur ning Gusti Allah nek bengi ya salat. Matur ning pangeran. Insyaallah nek gelem seling waktu ning Allah dilindungi pangeran. Api ono wong sing matur kamu insyaallah Allah melindungi kamu. Gusti kudu mung sekali. Ora ora kok mau dolanan tok. Ya dolanan urip. Artinya harta tidak segala-gala. Sebelum kamu meninggalkan semua itu, kamu akan ditinggalkan Gusti mesti. Kanca sing senengi ya juga akan meninggalkan kamu. Kecuali Anda cinta pada Allah dan Rasul-Nya Gusti penting itu. Mane ya hati-hati. Wong mlaku ae kesandung nek aja mlengah-mlengah. Nek mlengah ya kudu sing ana cekelane utame. Selaku yo ngono. Pokoke wis urip sederhana tapi bahagia. Penuh dengan kedamaian. Ya, jangan terlalu mengkhayalkan kepengin omah wapi yo kepengin. Kalau mungkin nak duit wakil, ya kepingin duit, tapi berarti empat cedek. Oh, sementara kebutuhan aku terlaksana. Butuh apa kelakon, butuh haji kelakon, butuh sedekah Allah penting. Meski persiapan ziarah, setelah kalian nikapi tutur kalian siap no. Sebelum ziarah neng Mekah. Dan wis kabeh kabur kadet bar ikam wis sana ke wis iso omah-omah ya iso omah-omah kabeh. Nah itu ziarah ning gone Mekah Medhi. Nah insyaallah nanti nanti insyaallah muga-muga tahun iki iso terlaksana ngono tenane wae kok terlaksana insyaallah. Iki fokus kanggo biaya sekolah. Sekolah kok jaman iman. Nek kepengin metu anak, dunyo barokah aja iman iman kudu di anak. Ngono. Muga Gusti
dibayani wong tuwa dingguna kok mesakno wong tuane. Bapak biyen usaha tenan campur gawe cah kanggo ngobati aku. Terus ngelmu ora dimanfaat ngene maksake. Pamete aku jurep kote nubur nangis kan. Iya. Wong tuwa kan roh anake. Ya Allah anu bir tangat seno ngarane. Nek sapi pirang-pirang. Kok ora gelem rajin sholat gak sering ngaji. Malah ngul maksiat, nangis akeh. Mane iki bayangno. Kene jero kubur nangis. Wong kubur ku roh kuwe. Wong ning jero kubur ku roh kuwe. Mane wong sing saleh ku selalu mendoakan orang yang hidup. Sampeyan delok ngaji nang to. Mane wong saleh iku uripe kremati manfaat kabunti. Mas sering ziarah wong saleh-saleh sing kabunti sampeyan. Mergo seandainya mari kepare karo Gusti Allah. No. Fokus sing mau to. Roh kuwe. Sampeyan ngaji tapi mak karo karo yo roh kabeh. Sebenarnya aku mati yo roh kuwe, pelane nangis ngono kuwi. Allah anak kurung semanggon. Gusti. Lha tapi dek, pocot aduh ngawur ya anak. Wong tuane meninggal malah sampe nek dhewe. Lah iku, sing lah niku bejo bejane wong kurang duwe anak sing saleh. Ini bayang Deva, ngono lah. Aku mergawe selama kawane pondok iki. Jujur wae, Pak. Alhamdulillah rezeki yo lancar. Awasian nyaman. Pergo apa? Bocah gedhe kon golek ngelmu kok tenanan. Nek gelem maca Quran lagi maca Quran malah. Insyaallah senengati mergawe lancar. Sawalike ana wong tuwa kok mondhono anak-anak kok ati kangen golek biaya ngono. Oh, berarti bocah ning kono iku utawa niate kurang bener. Niate moto kurang bener. Kalau ono kadang-kadang dia mau cokor kepengen marah Al-Quran. Aku tak ngapa Al-Quran sebenarnya bentuk dari biasa sebah. Kan gak oleh. Kan rugi. Gara-gara dia mau cokor ngapa Al-Quran mau tujuan apa? Kepeng itu biasa toh. Kan iman. Jujur sepuluh aku bentengnya awak el bekal sebenarnya matiku. Tante nabot pengapal aku mungkin 2 tahun bisa hafal kita lah ngerksone sing angel malah tempat dosa gede nih orang ngomong reso ngerkso Quran nih Quran nih kalami Gusti Allah malah wiridan paling apa apa Quran paling apa Quran kalami pangeran ya malah kita tahu. Misalnya kita tahu bin tahu zaman sekolah nggak tahu lah yang kayak kadang ya ngapal hadis ngapal Quran tentang apa tentang sedekah tentang takut orang tua ikut ojo mati lali terus niat apa ojo mati lali ayo gue dusol lalu gue dimu reksa terang misalnya tahu ngapal Quran sama ya gue dimu lagi terus aduh. Malah aku program aku ki cara saiki tuwa iki kepengin nang tak niati pokoke sing tau tapal tak eling-eling terus iki ya. Gua apa persiapan sowane pangeran iki. Ojo nganti ketika sowan tau apa lali. Kudu mok aku tenanan iki. Apa rapi udu cilik sapi sih. Apa cuci dia apa diiling-iling macam nanti malah ujung dunia elek apa Al-Quran ini niat menjogo kalau ini Gusti Allah itu mau
aja kena kepengin tok biasa iki tok iki-iki ngono. Saya kan akeh iku. Saiki sing bahaya iku apa? Akeh do ngedekno pondok Quran tapi sidik sing mempelajari masalah ilmu-ilmu hukum agama. Agar berkata pola pada sepetul. Orang sampai mendalami isi Quran maksudnya itu loh. Gak mendalami tafsirnya gak. Mau di sini ternyata ngapal berapal pas betul pas bar bos. Yang gak begitu selesai. Betul gak ngono. Masa apa ya bos ngaji Quran dipahami karpe. Pahami maknane. Orang kudu akeh gak sak ayat ora pahami. Maknane. Wis arek gresep ngaji kok lah. Pena, atimu yo kebuka. Wong yo ora ngrongso. Ngono. Muga sampe news waya toto-toto. Kuwaya bae omah. Yasir mampu dengan bacaan Quran. Yasir mampu dengan sholat. Jangan jadikan umatmu sebagai kuburan atau sepi. Tidak sholat paling apa sholat sendi. Ning omah. Sholat jangan apa apa mau sholat ning o. Omah. Kau beli ini sholat ngapa ini ning omah. Tapi nak belum bercerita kau beli di sini omah. Pemenang sholat malam sampai ini ngomah soalnya apa? Jogo kepameran soalnya ngekso ben gak dipandang wong agar yosiku sampai kudu mati ini ditonton tenang ngajimu ditonton tenang suayai. Kam? Ya? Terus bar kowe? Apa? Gal? Nggih. Gal kok ora iki? Cukup.